Kapolda Metro Jaya minta maaf soal Mario Dandi yang bisa menggunakan cable tie sendiri dan videonya sempat viral di media sosial. Kapolda juga menyatakan telah memerintahkan Propam untuk menyelidiki ada atau tidaknya unsur kelalaian dari penyidik. Penyidik ya, penyidik, dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa. Memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ya, ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan. Dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan.